biasanya dilaksanakan adalah pengambilan air suci. Nah, pengambilan air suci ini diambil di tempat-tempat tertentu ya, bukan sembarangan. Nah, dalam pengambilan air suci ini dilakukanlah puja ritual di sana. Yang dimana air suci ini akan digunakan sebagai tirta parita seperti yang sudah kita laksanakan tadi. Nah, yang ketiga yang biasa dilaksanakan juga adalah pangsen. Pangsen ini adalah dalam bahasa yang agak Buddha atau kita kenal dengan istilah umumnya adalah pelepasan satwa, burung, ikan, dan hewan apapun itu, guna untuk memancarkan cinta kasih dan kasih sayang kita kepada semua makhluk, memberikan mereka kebebasan. Sama seperti kita tentu menginginkan kebebasan, tidak ingin hidup di penjara, tidak ingin hidup di rumah, tentu menginginkan suasana yang baru.